hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di kantor Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Bukan cuma pesertanya yang menarik perhatian lantaran berbaju oranye, tapi juga hampir sebagian besar petugas upacaranya adalah petugas prasarana dan sarana umum atau yang kerap dipanggil petugas oranye. Pada hari spesial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, mereka mendapat tugas khusus yang jauh dari keseharian mereka. Meski minim kemampuan baris berbaris, mereka sepenuh hati dan semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sebagai pengibar bendera. Sebelumnya saya belum ya. Iya, baru kali ini sangat luar biasa. Dilatih dengan begitu keras, begitu tinggi, semua terfokus. Alhamdulillah, minggu kita latihan dan sebulan kita latihan, luar biasa semua, dan lancar. Ada sekitar 200